Yang mengamankan presiden lain, partainya sendiri kan orang kelihatan ketemu saya aja bingung. Biasanya. Ya, hati ini tidak bisa dibohongi. Ya, untungnya saya tidak mencalonkan jadi ngurusi. Nah, tunggu hasil yang sebenarnya keputusan dari Dewan dari KPU. Namun kalau melihat seperti ini, ya sudah. Pertarungan perjuangan sudah kita lakukan semaksimal mungkin. Apapun yang terjadi ya harus kita terima. Kita tidak kurang-kurang untuk berjuang. Namun kalau hasilnya seperti begini, ya kita nggak nyangka lah. Karena Solo nggak ada pergerakan bisa semasif seperti begini. Tapi ya itu harus bisa kita terima. Tidak perlu ada yang stres dan sebagainya. Namun kita tunggu relevan yang dari KPU. Pak, mungkin seruan Pak Rudi untuk para simpatisan. Ya, simpatisan sudah saya serukan lewat WA. Kita tetap menunggu hasil relevan dari KPU. Dan tentunya keputusan KPU pusat itulah nanti yang menjadi acuan kita. Dan apapun yang hasil yang diperoleh ya harus kita terima dengan lapang dada. Dan ini merupakan hal yang mesti menjadi perhatian kita bersama. Kita gerakan lebih masif. Namun hasilnya hanya seperti ini. Dan saya berharap teman-teman juga tidak perlu melakukan gerakan-gerakan apapun tanpa perintah dari Ketua DPC. Intinya kalau menanggapi ada kabar-kabar miring terkait dengan pergerakan-pergerakan yang dilakukan simpatisan, itu gimana? Simpatisan saya? Iya. Wah, saya malah tidak tahu itu. Ada yang ngerti ya tak selentik itu ya. Ongkos kita upaya ini sudah bertahun-tahun. Terus simpatisan kita apalagi yang caleg sekalian, nanti kalau ada bukti-buktinya ya tinggal kita apa, beri sanksi gitu kan. Tapi kita itu nggak pernah berpikir seperti itu, karena PD Perjuangan saya nilai kader yang militan. Namun ya harus diketahui bahwa di Solo hanya sendiri, karena koalisinya kan P3, Perindo sama Hanura kan tidak punya kursi. Ini ya harus dipahami. Jadi sehingga anak-anak saya yang ada di wilayah tidak boleh melakukan apapun yang merugikan masyarakat. Masyarakat untuk himbauan ke simpatisan. Oh iya, sudah selesai himbau. Tidak boleh melakukan tindakan atau gerakan apapun tanpa sepengetahuan Ketua DPC. Karena kita harus melihat hasil real count-nya nanti. Namun kalau kita melihat di TPS di lapangan, ya sudah. Kita banyak menang, banyak yang ada yang kalah, banyak menang, ada yang kalah. Ya sudah itu. Pergerakan-pergerakan yang tim mereka akan lakukan dengan TSM itu ya ada benarnya gitu. Terstruktur, sistematik, dan masif. Namun operasi senyapnya nampaknya masuk untuk di Solo. Namun saya tetap memberikan apresiasi kepada anak-anak saya. Karena Solo hanya sendiri. Di DPRD pun juga kita hanya sendiri 30 kursi. Yang Perindo, Hanura, dan P3 kan tidak punya kursi. Nah, sehingga kalau perolehan kita nanti hanya sesuai dengan kursi itu, atau bahkan lebih, ya militansi kader partai masih bisa dipertanggungjawabkan dalam pilihan partai. Namun kalau tadi ada isu-isu yang seperti itu, saya tidak dengar soalnya. Kalau dengar ya kita bubrak lah. Gitu. Karena Pilpres dan Pileg itu sama bebannya.
Kalau seperti saya dan teman-teman sudah tidak kurang-kurang, mulai dari tenaga, pikiran, waktu, material maupun spiritual juga tidak kurang-kurang kita lakukan. Namun kalau hasilnya seperti itu ya bisa terima dan tidak boleh melakukan tindakan apapun. Jaga kondusivitas Kota Solo. Saya uang paling bawah kok. Paling nanti BPR Rut Solo kan gitu. Ya Solo karena selalu sendiri toh Bu. Ya minimal untuk cara ngetes apa hasilnya yang nanti bisa dinilai ya perolehan partai itu. Kalau ada isu yang simpatisan presidennya lain partainya PDI Perjuangan itu hanya rumor saja menurut saya. Karena saya tidak ngerti sama sekali. Kalau ngerti ya mesti mereka tak kasih tahu lah cara-cara seperti ini. Namun kita perlu kita acungi jempol untuk anak-anak saya yang di bawah. Karena biarpun kita sendiri, hujan panas, siang malam, apa yang harus kita lakukan, kita lakukan. Bukan dari kita. Kompas.